Jawab dalam 10 detik. Okay. Apa bakat terpendam suami? Wah, ini video bang gimana sih? Tidak ada. Wah, ini video bang. Halo Mbak, hari ya. Tadi kerjaan. Hari ya, semua udah Mbak. Karena udah dulu. Syukur dulu kita semua di sini dapat berkumpul kembali lengkap ya sekarang ya. Alhamdulillah. Lomba berdiam diri di meja dulu ya. Soalnya ini giliran orang tua yang berhak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayaknya apa namanya? Kita balik lagi ke dulu. Acara fun kita enggak pernah fun lagi nih. Kering kita mah. Bagaimana cara meluluhkan hati mertua cowok? Ika dulu. Apapun yang terjadi, dia tetap saya. Hal yang tersirat di pikiran kalian. Apa yang sering dibeli di Indomaret oleh suami? Dari Rifka dulu. Sama. Artis idola penyanyi sok penyanyi kita penyanyi. Indonesia keluar. Penyanyi Indonesia. Hitungan ketiga hadap pasti ke depan. Satu dua tiga. Rosa.
Rosa yang satu BCL. Yeah. Pasti sebutkan nama cewek idaman Imam. Nah, makasih teman. Makasih. Hitungan tiga, 1, 2, 3. Langsung buka. Dapus. Yes. Berisik pocong, berisikan setan. Iya. Gajah duduk. Nah, ini lagi gimana? Dua kanan. Siap. Terus sebut. Martabak telur kan jangan matang dong, nggak boleh. Boleh pilih ya. Kudu bangga atau kudu nanti boleh. Bingung soalnya jadi lalat. Dulu yang pertama. Jangan dulu. Sabar, tapi harus absen dulu ya. Kudu anaknya dua. Kalian kasih kelapin. Pas ya. Kalian. Oh. Mantap. Tablet tapi isinya voucher 100 ya buat Upi. Wah, ada banyak nih. Bagus banget. Kita bongkar dulu aja. Wah, banyak. Wah, pas sekali ya. Pas ya. Happy birthday. Mari kita berdoa aja, berdoa. Silakan. Happy birthday, Bude. Di ujung. Doa buat diri sendiri, semoga prosesnya semakin dinikmati aja, proses pribadi. Ore. Benar-benar sih cowok ini terkumpul lengkap dulu. Jadi makasih buat teman-teman yang sudah hadir semuanya. Terus untuk para ibu-ibu di belakang kita, para pria-pria yang tampan ini. Enggak kan poinnya tidak peka berarti benar. Sebenarnya asal komunikasi orang tua aja sih, aku tidak marah sih kalau akan benar. Karena kalau misalnya aku ego itu berpengaruh ke komunikasinya. Sebenarnya lebih berguna berdebat itu jujur ya. Dibanding memperdebatkan masalah. Jujur saya terlalu over kalau kerja aja. Boleh tanya saya. Ke depan nanti kamu akan seperti apa? Ya ini dari segi aspek. Ya mungkin itu yang paling dasar. Dari ini. Jadi itu bukan mata-mata aku dan malas gitu. Cuman aku tuh pengen pahala aku bukan diambil sama aku semua. Karena kesel kan, dia gak usah nonton dari awal gitu. Sekarang tuh banyak kan yang jadi kayak sinetron kan, lebay kan. Justru aku juga sama aja, kalau yang kayak itu gak mau malas. Skip gue nya. Tapi kalau si pelakon-pelakonnya. Oh, Mary. Ketemu di Oh, ya,
Udah, semuanya kok. Mau